kepada yang berhormat Bapak Ibu Wali Murid dan kepada siswa-siswi SMA Negeri 1 Karangmonggo yang mewakili yang saya cintai. Pertama-tama, marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kita karunia kesehatan dan sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat dalam acara pemimpin dalam pengelolaan sumber daya di SMA Besar Karangmonggo. Bapak Ibu yang berbahagia, sebelum acara kita lanjutkan, izinkanlah saya menyampaikan susunan acara yang akan kita mengikuti pada pagi hari ini. Untuk acara yang pertama, yaitu pembukaan. Acara yang kedua, sambutan kepala sekolah. Acara yang ketiga, presentasi calon tim penggerak. Acara yang keempat, tanya jawab. Dan yang terakhir, acara yang kelima adalah penutup. Marilah kita awali acara pada pagi hari ini. Kita buka dengan membaca doa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa cukup. Bapak Ibu guru yang berbahagia, kita lanjutkan. Menginjak acara yang kedua adalah sambutan kepala sekolah. Untuk itu, kepada yang terhormat Bapak Kepala Sekolah Dr. Andes Riono, waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Tokoh masyarakat di sekitar sekolah, Bapak Ibu, orang tua, perwali, peserta didik SMA Negeri 1 Karangmonggo yang ini dibagi oleh beberapa Bapak Ibu orang tua, kemudian perwakilan dari rekan-rekan guru SMA Negeri 1 Karangmonggo dan juga perwakilan dari anak-anakku, peserta didik SMA Negeri 1 Karangmonggo yang saya banggakan. Alhamdulillah pada kesempatan pagi ini kita bisa berkumpul bersama di ruangan ini dalam rangka untuk mengadakan kegiatan, ya, sebagai salah satu tugas dari rekan-rekan calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten-Kabupaten yang dalam hal ini untuk guru dari SMA Negeri 1 Karangmonggo yang menjadi calon guru dari angkatan ke-7 itu adalah Bapak Parjono, Ibu Murtini dan Ibu Suryanti, ya. Pelatihan sudah beliau ikuti step by step, modul by modul dan itu saat ini sudah sampai ke modul 3.2 yakni terkait dengan tema pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Bapak Ibu yang kami hormati dan anak-anakku yang disayangi, ya, bahwa sebagai pemimpin di sekolah, guru penggerak ini juga nanti diharapkan ke depan menjadi pemimpin-pemimpin pembelajaran yang harus mampu mengelola sumber daya yang ada. Sumber daya bisa sumber daya manusia, sumber daya keuangan ataupun aset yang ada di lingkungan sekolah yang bisa dimanfaatkan secara optimal untuk proses pembelajaran, ya, untuk mewujudkan pendidikan yang memandirikan peserta didik kita, ya. Jadi memang setiap anak ini tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodratnya. Potensi, bakat, minat dari anak-anak yang sebagai siswa di SMA Negeri 1 Karangmonggo ini bervariasi. Sehingga sebagai guru memang harus memahami masing-masing peserta didiknya, ya, agar guru itu bisa melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi. Artinya
tingkat kecepatan belajar, potensi dari anak-anak yang berbeda ini bisa ditumbuh kembangkan secara optimal sesuai dengan kemampuan dan potensi masing-masing, sehingga tidak bisa disamaratakan ya dalam budaya konvensional itu siswa duduk di kelas, guru memberikan ceramah ya, sehingga anak itu menjadi duduk dengan cara hafal. Tapi di paradigma baru pembelajaran ini memang anak itu dilatih untuk berpikir kreatif, mengembangkan potensi dan kemampuan yang ada di dalam diri masing-masing. Sebagai guru, sebagai pemimpin pembelajaran di sekolah, ini tentunya bisa memanfaatkan sumber daya yang ada seoptimal mungkin agar anak-anak kita itu bisa tumbuh dan berkembang secara optimal. Baik sumber daya manusia yang ada di sekitar sekolah, lingkungan sekolah, aset sekolah, sarana prasarana yang ada di sekolah, itu bisa kita gunakan seoptimal mungkin untuk turut membantu peserta didik kita agar nanti ke depan bisa mandiri. Artinya memang guru dituntut untuk bisa mendidik anak-anak ini menjadi mandiri, memandirikan peserta didik tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodratnya, baik kodrat alam maupun kodrat zaman. Di mana di era sekarang ini ya, sudah era 4.0 dan ke depan akan mengarah ke 5.0 yang di situ. Ya, tentunya kodrat zaman di era 5.0 itu juga berbeda dengan kodrat zaman di zaman-zaman terdahulu, mungkin di era 2.0 atau mungkin di dengan 4.0 sendiri pun juga ada beberapa perubahan, perkembangan. Sehingga ini perkembangan di era ini memang harus kita ikuti agar anak-anak kita nanti ketika mereka sudah terjun di masyarakat, nah, tidak textbook oriented dalam menerjemahkan pengetahuan, tapi bisa belajar dari situasi yang ada. Long life education itu memang harus kita bekalkan kepada peserta didik kita, sehingga sudah tidak zamannya lagi kalau sekarang proses pembelajaran itu hanya guru itu ceramah. Justru guru harus mengoptimalkan bagaimana peserta didik itu bisa aktif, proaktif mengembangkan ide, menemukan gagasan, ya, mengemukakan wawasan-wawasannya, mencari informasi dengan berbagai media yang ada agar nanti bisa menemukan pengetahuan baru. Bahkan mungkin kita berharap ya, peserta didik kita itu bisa memberikan kontribusi berupa teman-teman baru di bidang pengetahuan maupun di bidang kehidupan. Semoga ya, kegiatan pada siang hari ini ya bisa bermanfaat untuk kita semua dan guru untuk rekan-rekan calon guru penggerak ya. Ini memang kita perlu harus selalu belajar dan belajar. Jadi yang belajar itu tidak hanya siswa, tapi guru juga harus selalu belajar. Bapak ibu sebagai orang tua murid juga memang harus selalu belajar. Bagaimana kita mendidik anak-anak itu di rumah, bapak ibu tokoh masyarakat demikian juga. Perkembangan ya, perkembangan masyarakat sekarang ini memang cukup cepat. Gimana kalau bapak ibu tokoh masyarakat tidak bisa mengikuti bekerja dengan cepat, juga tidak bisa memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat. Bapak ibu yang kami hormati, mungkin tidak sampai yang dibayarkan apa yang saya sampaikan pada kesempatan siang ini. Kalau ada kurangnya itu dari saya pribadi, kalau ada lebihnya itu semoga dari Allah Ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian sambutan dari Bapak Kepala Sekolah. Menginjak acara yang ketiga yaitu presentasi calon guru penggerak. Untuk itu kepada Bapak Ibu guru calon guru penggerak, waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih.
Baik, terima kasih atas waktunya yang telah diberikan kepada saya untuk mempresentasikan atau disiminasi modul 3.2 Pemimpin dalam Pengelolaan Sumber Daya JGB Angkatan 7 SMA di Sabu Karno. Baik, di sini kita bertiga selaku JGB Angkatan 7 yaitu saya sendiri Murtini, kemudian ada Diyati dan Pak Parjono. Nah, tujuan pembelajaran khusus di sini JGB mengidentifikasi secara kolaboratif bersama warga sekolah lainnya tentang aset atau kekuatan atau sumber daya yang dimiliki sekolah. Nah, di sini Bapak Ibu untuk sekolah kita nih di sini. Nah, ini sudah digambarkan dalam peta kita. Baik, di sini Bapak Ibu ada macam-macam modal aset Bapak Ibu. Yang pertama modal manusia, yang kedua modal sosial, yang ketiga modal politik, 4 modal agama dan budaya, 5 modal fisik, 6 modal lingkungan alam, 7 modal finansial. Baik, saya akan menyampaikan di sini Bapak Ibu untuk modal manusia. Modal manusia dan pemanfaatnya Bapak Ibu. Nah, di sini ada kepala sekolah, kemudian ada guru, komite. Nah, di sini Bapak Ibu untuk modal manusianya terdiri dari Bapak Ibu ya. Ada kepala sekolah dengan lulusan S1 menjabat S2, kemudian leader manajemen, keterampilan KSM dan religius. Untuk gurunya di sini Bapak Ibu ya. Pendidikan linear S1 ada yang S2 juga Bapak Ibu, kemudian skill sesuai bidang, kemudian mencintai dunia pendidikan dan anak-anak, lalu kemudian religius. Dan selanjutnya komite pendidikannya sesuai dengan profesi, kemudian pengawasan lembaga pendidikan memfasilitasi program pendidikan sekolah. Nah, di sini Bapak Ibu untuk pemanfaatannya adalah kolaborasi antara kelas sekolah, guru, komite untuk mengaktualisasikan target, visi, misi, dan tujuan sekolah dengan berbagai strategi yang dinamis. Strategi yang dilaksanakan tentunya berdasarkan peran, tugas pokok, fungsi, sehingga memastikan semua tujuan dan cita-cita sekolah dapat terlaksana dengan maksimal. Nah, di sini untuk peran kepala sekolah, guru dan komite Bapak Ibu melakukan analisis secara menyeluruh, kemudian pemetaan target yang akan dicapai, kemudian penentuan strategi aktualisasi aksi nyata, fokus pembentukan karakter profil pelajar Pancasila, terbentuk kolaborasi dari berbagai kompetensi sumber daya yang ada. Nah, di sini Bapak Ibu untuk masih dalam modal manusia ada pengelola sekolah, murid, dan kemudian juga ada komite. Untuk pengawas murid dan orang tua, di sini Bapak Ibu melakukan refleksi bersama target yang dicapai, evaluasi dan tindak lanjutnya. Kemudian melakukan pengembangan dari aspirasi orang tua murid. 3, kesadaran bersama dalam pembentukan karakter dan pengembangan pengetahuan keterampilan. Kemudian untuk modal manusia Bapak Ibu ada tenaga kependidikan dan tokoh masyarakat. Nah, di sini untuk tenaga pendidikan dan tokoh masyarakat, kolaborasi kerjasama pembentukan lingkungan sekolah yang aman, nyaman dan menyenangkan. Penggunaan fasilitas sekolah dalam kegiatan penunjang masyarakat, sarana olahraga dan gedung atau aula. Kemudian bakti sosial dan kerjasama layanan dalam pengamanan dan kesisiplinan berbasis peran dan fungsi tokoh masyarakat. Kemudian masih di modal manusia ada dokter, bidan dan perawat. Baik Bapak Ibu, saya lanjutkan lagi untuk tenaga medis kesehatan Puskesmas Karangongkong. Nah, di sini untuk yang kita laksanakan adalah kolaborasi kerjasama pembentukan
hidup sehat, pembimbingan dan pembinaan kesehatan, lalu kemudian vaksinasi dan pemeriksaan kesehatan rutin, kemudian screening kesehatan secara berkala, pemberian vitamin dalam mendukung perkembangan remaja, dan selanjutnya pembinaan kesehatan masyarakat, peringatan dini bahaya pergaulan bebas, miras dan narkoba. Kemudian untuk bidang tenaga kesejahteraan sosial kecamatan, tersedianya tenaga kesejahteraan sosial di tingkat kecamatan menjadi tenaga kesejahteraan dan sosial yang mengutamakan kepentingan masyarakat sehingga mendukung fasilitas pendidikan. Nah di sini Bapak Ibu lanjut lagi ke modal yang kedua, yaitu adalah modal sosial. Nah di sini modal sosial Bapak Ibu ada adanya organisasi sosial Badan Permusyawaratan Desa BPPD, kemudian lembaga ketahanan masyarakat gabungan desa atau LKMD, dan selanjutnya ada lembaga musyawarah kelurahan, kemudian ada relawan badan kebencanaan, kemudian ada rukun warga, rukun tetangga, kelompok sadar wisata, kemudian ada karang taruna. Nah di sini Bapak Ibu untuk pemanfaatannya adalah menjalin kerjasama dengan lembaga atau institusi organisasi yang bergerak di bidang pencegahan dan penanganan bidang narkotika, kenakalan remaja, pernikahan dini, pergaulan bebas dan lain sebagainya. Nah untuk pemanfaatannya ya kan Bapak Ibu di sini, kolaborasi atau kerjasama dalam aktualisasi proyek P5 Bapak Ibu, kemudian sebagai narasumber kegiatan, kemudian sebagai juri kompetensi kegiatan, dan sebagai objek penelitian dan pelatihan. Baik Bapak Ibu, untuk modal berikutnya akan disampaikan oleh rekan saya berikutnya. Matur nuwun Bapak Ibu. Oke, terima kasih Bu Moderator, Bu Dewi Dayati, SPD yang telah memberikan waktunya pada saya untuk mempresentasikan kegiatan lanjutan dari kegiatan JDP. Tadi sudah disampaikan mata-mata modal aset yang dimiliki di lingkungan sekolah SMA Negeri 1 Bangkok. Bu Murtini tadi menyampaikan tentang SDM dan modal sosial. Kemudian bagian saya itu nanti ada 3, modal politik, kemudian modal agama dan modal fisik. Dan perlu diketahui Bapak Ibu, modal politik di sekolah kita akan berkembang sesuai dengan semboyannya pemerintah, bahwasanya anak-anak nanti melakukan pembelajaran disesuaikan dengan bakat minat dan potensi yang ada di masyarakat. Lingkungan anak-anak itu berkembang hidupnya. Di sini Bapak Ibu, kaitannya dengan politik ya, sebenarnya politik di sekolah itu banyak ya, yang berperan atau memerankan diri. Ada kepala desa, ada DPR, kemudian ada pemerintah Pemda, provinsi, KCD, bahkan di lingkungan RT atau RW itu termasuk di bidang politik. Politik itu apa? Kebijakan-kebijakan yang menguntungkan bagi warganya. Warga sekolah itu siapa sih? Ya ada guru, karyawan, siswa, kemudian keterlibatan lain yaitu komite. Itu modal politik. Kebijakan apa yang bisa diterapkan untuk menunjang keberlangsungan sekolah itu bisa berjalan baik. Kemudian Bapak Ibu, modal agama dan budaya ini saling beriringan. Kalau kaitannya dengan agama itu misalkan tempat ibadah masjid, gereja, pura, kemudian wihara, itu sarana fisiknya. Tapi yang penting juga itu adalah kegiatannya. Bagaimana anak-anak bisa mengaktualisasikan dirinya dalam melakukan ibadah secara sesungguh-sungguh. Maksudnya kalau yang Islam berarti ibadahnya rutin, lima waktu, kemudian yang Kristen mungkin di hari Minggu, kemudian yang Buddha di hari tertentu, kemudian di hari-hari lain, hari yang besar juga agama lain juga menyesuaikan. Di sini, kenapa hubungannya agama dan budaya saling berkaitan? Biasanya budaya itu akan berlangsung dengan baik ketika diikutkan dengan agama. Misalkan di daerah kita ada acara sadranan rasu,
tulang, kemungkinan juga ada tumpengan dan demikian. Kemudian fisik, fisik itu sarana-prasarana yang nampak, misalkan gedung, kantor, lapangan, itu fisik. Kemudian kolam, dan ada di sekolah kita misalkan punya apa? Gedung, kemudian ada pelabuhan, kemudian lapangan. Kemudian ada lagi mungkin sekitar kita apa? Ada kolam, ada libur. Sebagai sarana apa itu semuanya? Hanya digunakan sebagai sarana untuk melakukan penelitian. Di samping penelitian adalah sarana untuk secara langsung melakukan aktivitas. Misalkan kita punya lapangan, tidak semua sekolah ini punya lapangan seluas yang kita miliki. Lapangan sepak bola. Nah, misalkan ada 1000 orang, berarti satu hari bisa dikompetisikan secara langsung. Ada penontonnya, ada pemainnya, dan ada ofisialnya dan sebagainya. Kemudian di lingkungan yang lain bisa ada embung, kemudian ada kolam renang, ada embung, itu kan fasilitas untuk pembelajaran juga bagi para pelajaran olahraga. Mungkin latihan renang untuk mendukung apa kegiatan profesi berikutnya, mungkin dari polri, mungkin kedinasan dan sebagainya. Saya kira demikian tiga hal itu semoga bermanfaat dan penting. Ada maknanya bagi anak-anak, bapak ibu yang berkenan hadir, bapak masyarakat dan wali murid, bapak ibu guru, siswa yang saya kami cintai dan kami banggakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Parjono Sarjana Komputer, Magister Komputer, dari Bu Murtini Sarjana Komputer yang sudah menyajikan materi atau hal yang disampaikan untuk pada hari ini. Tadi judulnya adalah Bapak Ibu. Bapak Ibu masih semangat ya? Alhamdulillah. Terima kasih. Saya Sianti Sarjana Pendidikan dan sebagai calon guru penggerak dari SMA Negeri 1 Karangmangu memberikan diseminasi untuk bagian yang poin 6 dan poin 7 Bapak Ibu. Di sini yang dicanangkan di sini adalah asset based approach, yaitu kita menganalisa apa yang ada di sekolah ini berdasarkan aset, berdasarkan kekuatan apa yang ada dalam SMA ini. Poin yang ke 6 Bapak Ibu, di sini adalah modal lingkungan atau modal alam. Karangmongkok, SMA Karangmongkok, lereng Merapi, pastinya lingkungannya adalah lingkungan lereng Merapi, banyak harta karunnya, yaitu ada pasir, ada lagi apa sih Ibu? Ada batu, apa ada lagi Ibu, Ibu Bapak? Ada air ya. Ini adalah lingkungan kita, lingkungan alam ya Bapak Ibu ya. Luar biasa sekali. Kemudian ada yang namanya modal finansial. Pastinya ya seperti anak-anak kalau sekolah dikasih nomor 1 ya, itu modal finansial ya, modal untuk kesekolahan. Salah satunya modal finansial yang ada di sekolah kita itu apa? Satu pastinya ada dana dari pemerintah. Ya, satunya adalah bos ya, seperti itu. Nah, untuk pemanfaatannya bisa dimanfaatkan untuk memelihara yang ada, memelihara semua yang ada di sekolah ini dan mensupport semua kegiatan yang ada di sini. Gitu ya Bapak Ibu ya. Pastinya Pak Jenderal semua juga sudah versi yang namanya ada dana bos ya, karena sudah banyak sekali surat edaran bahkan pengumuman ataupun apa yang ada di apa ya? Wacana atau pemberitahuan atau apa ya, flyer dan sebagainya dari pemerintah tentang dana bos, dan dana bos itu harus transparan, ngaten ya. Oke, di sini saya akan menutup tentang presentasi saya, kami bertiga, tentang pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Nah, sesi berikutnya adalah sesi tanya jawab. Mohon maafkan izinkan saya selaku tadi adalah presentator, saya sekarang akan menggali bersama-sama panjenengan. Yang di sini yang hadir adalah panjenengan, ada rekan guru, yeah. Kemudian ada orang tua murid, ada tokoh setempat, ada anak-anakku yang sangat keren-keren ini ya. Oke, generasi penerus yang hebat sekali. Oke, sekarang kita akan mengidentifikasi nih Bapak Ibu ini. Kira-kira apa atau aset apa atau kekuatan apa yang ada panjenengan selaku orang tua, siswa, selaku tokoh masyarakat, selaku murid, selaku rekan guru yang bisa digunakan untuk mensupport kemajuan SMA Negeri 1 Karangmongkol.
mungkin bisa nanti dari murid siapa gitu, apa gitu. Monggo silahkan yang akan badai hentikan, silahkan monggo. Siapa dulu? Oke, Wita di selaku tokoh tokoh setempat. Oke, monggo. Monggo silahkan. Terima kasih kepada calon guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Intan Fitria Ayu. Misalnya kita punya sedikit dana, apakah kita bisa masuk untuk dalam hal ini di pengelolaan sumber daya? Terima kasih. Masya Allah, tanggapan yang luar biasa, super sekali Ibu. Guys, terima kasih. Penjelasan menjadi tokoh tempat yang luar biasa kontribusinya. Jadi panjenengan kali punya aset, panjenengan punya dana sedikit atau apa sedikit, nanti bisa melibat ya masuk pertigaan sekolah atau Ibu, guys. Jadi bagian dari kami bertiga, jika ada salah kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada calon guru penggerak yang telah menyampaikan presentasi dengan materi pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Menginjak acara yang berikutnya adalah sesi tanya jawab kepada yang terhormat tokoh masyarakat, kepada Bapak Ibu Wali Murid, kepada rekan guru serta para siswa yang saya cintai. Kami persilakan untuk memberikan pertanyaan dan nanti akan dijawab oleh para pemohon. Untuk itu waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada calon guru penggerak yang saya hormati, perkenalkan nama saya Rabino, orang tua dari siswi Sofyan Fatima kelas 11 Panam. Setelah saya mengikuti pemaparan ini, mohon saya izinkan untuk bertanya. Yang pertama, apakah kita bisa menggunakan pendekatan pengembangan komunitas berbasis 7 aset ini untuk mengelola sumber daya sekolah kita? Kemudian, bisakah kita mengganti kata komunitas sekolah, pendekatan pengembangan sekolah berbasis aset, mengapa? Kalau itu bisa mau dijelaskan. Terima kasih, mungkin dari saya tujuh. Allah wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anjelma dari kelas 2A. Saya ingin bertanya, apa contoh pengelolaan sumber daya sekolah kita dengan pendekatan PKBA? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan bertanya, bagaimanakah selama ini kita mengelola sumber daya? Apakah sudah menggunakan pendekatan PKBA? Terima kasih. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, terima kasih atas waktunya Bu Triwit sebagai moderator yang telah memberikan waktunya pada saya. Dan saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari Bapak Ibu yang hadir dan anak-anak perwakilan kelasnya. Ini yang pertama ya, tadi ada pertanyaan yang sangat menarik. Apakah kita bisa menggunakan pendekatan pengembangan komunitas berbasis aset untuk mengelola sumber daya sekolah kita? Bisakah kita mengganti kata komunitas menjadi sekolah? Pendekatan dan pengembangan sekolah berbasis aset, mengapa? Ini pertanyaan bagus ya. Ini pastinya bisa. Ya, bisa. Nah, untuk mengelola sumber daya sekolah, bisa menggunakan pendekatan pengembangan komunitas berbasis aset. Menurut saya kata komunitas bisa diganti dengan kata sekolah. Kita perlu melakukan pengembangan sumber daya yang di sekolah, yang ada di sekolah dengan menggunakan pendekatan ABC. Oleh karena itu untuk memahamkan, menganalisis dan memaksimalkan potensi atau sumber daya yang ada di sekolah untuk memajukan sekolah ini, kita Bapak Ibu, dan tentu saja perlu kolaborasi untuk mencapai target-target dengan berbagai
strategi yang dinamis. Saya kira demikian. Terima kasih. Baik, di sini saya Murtini Eskom mau menjawab pertanyaan kedua nggih Bapak Ibu. Nah, di sini tadi ada pertanyaan, apa contoh pengelolaan sumber daya sekolah dengan pendekatan PKBA? Baik, saya akan menjawab, ya nantinya bisa ditambahkan Pak Parjono nggih. Sekolah menciptakan visi sebagai perwakilan dari cita-cita yang ingin diwujudkan pada murid-muridnya. Membangun koneksi dan kolaborasi, yaitu perilaku yang mendorong perencanaan dan tindakan kolaboratif. Jaringan dan hubungan yang kuat antara penduduk, organisasi, bisnis, dan komunitas. Jika diaplikasikan ke sekolah, maka sekolah harus mendorong perencanaan dan tindakan dilakukan secara kolaboratif. Hubungan dan jejaring antar warga sekolah, masyarakat sekitar, organisasi yang ada, dan aset lainnya juga harus terjalin. Membangun dan membina hubungan antara warga sekolah seperti hubungan guru dengan guru, hubungan guru dengan kepala sekolah, hubungan guru dengan murid dan guru. Kemudian hubungan guru dengan staf sekolah dan guru. Kemudian lagi staf sekolah, murid, staf sekolah. Ataupun kepala sekolah, murid, kepala sekolah. Menjadi sangat penting untuk membangun sekolah yang sehat dan inklusif. Terima kasih. Ya, selanjutnya ini pertanyaan berikutnya dari Bapak Ibu ini. Saya akan mencoba menjawab, sangat menarik ini pertanyaannya. Bagaimanakah selama ini kita mengelola sumber daya? Apakah sudah menggunakan pendekatan PKBA, yaitu pengembangan komunitas berbasis aset? Nah, dalam mengelola sumber daya masih bersifat konvensional Bapak Ibu, yaitu hanya menekankan pada masalah, kemudian kebutuhan dan kekurangan yang ada pada suatu komunitas atau sekolah kita. Belum menggunakan pendekatan pengembangan komunitas berbasis aset, di mana pendekatan PKBA ini menekankan pada nilai, prinsip dan cara berpikir mengenai dunia. Nah, pendekatan ini memberikan nilai lebih pada kapasitas, kemudian kemampuan, kemudian pengetahuan, jaringan, dan potensi yang dimiliki oleh komunitas, serta menekankan kepada kemandirian dari suatu komunitas atau sekolah. Nah, untuk mendapatkan penyelesaian tantangan yang dihadapinya, dengan bermodalkan kekuatan dan potensi yang ada di dalam diri mereka sendiri, dengan demikian hasil yang diharapkan akan lebih berkelanjutan. Dan ini juga harus ada kontrol apakah target tujuan itu sudah sesuai dengan strategi yang sudah direncanakan, dan ketika sudah dilaksanakan pasti ada evaluasi dan tindak lanjut. Dan evaluasi tindak lanjut ini sebagai gambaran secara umum apakah kegiatan yang direncanakan itu sudah sesuai dengan harapan seluruh komunitas sekolah atau lembaga kita. Saya kira demikian Bapak Ibu, semoga menjadikan hal-hal yang ditanyakan itu menjadi lebih jelas dan harapan besar untuk kita laksanakan sebaik mungkin. Terima kasih. Matur nuwun. Terima kasih. Sesi tanya jawab telah kita lewati bersama, dan terima kasih juga atas partisipasi semua peserta yang telah menyampaikan pertanyaan. Untuk acara yang terakhir, kita sudah mencapai titik puncak acara, yaitu di acara berikut. Peserta yang berbahagia, marilah acara pada pagi hari ini kita tutup dengan membaca doa surat agama.
cukup. Demikian Bapak Ibu semua, para masyarakat, orang tua, rekan guru dan para siswa. Acara demi acara telah kita lewati bersama dalam acara memimpin dalam pengelolaan sumber daya. Kita telah melalui dengan lancar tanpa ada suatu halangan apapun. Dari saya, bila ada kekurangan dan hilang, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.